video kali ini adalah tajuknya Get to Know Me. Okay, I've actually had all of the questions here, but I'm gonna do the video in Malay. Who am I? Siapa? Nani? Nama Una, Nur Husna. Just call Una for short. Umur 21 tahun, 2016. Sekarang Una tengah belajar di UNICEL, ambil course degree in library science. Sebab Una suka sangat buku, so Una pun decide untuk ambil library science. Fun fact, sebelum ni, masa Una SPM, PMR macam, PMR of course kan. Masa Una SPM, Una sebenarnya adalah pelajar daripada pure science. Tapi bila Una dah besar, baru Una perasan yang Una ni lebih kepada art, social science. So Una ubah pilihan dan ambil social science instead. So the next question is, sebenarnya Una dulu ambil science bukan sebab paksaan ataupun apa-apa. Sebab Una sebenarnya daripada sekolah rendah memang minat sangat sains. Serius. Even darjah 4, darjah 5 macam tu, Una pergi perpustakaan mesti cari bahagian galaksi, bahagian planet. Una minat sains daripada segi, tapi daripada segi art. Una minat kesenian sains tu. Macam biologi, keindahan biologi, keindahan sel-sel tu. Booktube. Kenapa buat booktube? Kenapa buat booktube tapi nak fokuskan kepada buku bahasa Melayu? Macam yang kita tahulah, booktuber Malaysia ni pun ada sikit je, ada berapa je kan? Ya, ada macam belas-belas macam tu je. Tapi Malay booktubers tak ada langsung kan? Una pun nak ambil, Una macam nak participate lah dalam benda ni kan? So kita sumbang something, kita kongsi, sharekan dengan orang-orang ramai. So sebelum ni semua orang just tahu yang buku Malay ni asyik cinta-cintun je. The lovey-dovey part, suamiku, Encik Sotong, Encik Buaya, Encik whatever. Duda pun telah ajak daris. Tak lah, semua macam tu kan. Tapi sebenarnya novel Melayu ada banyak sangat novel-novel yang best. Especially thriller, psychotic, fantasy. Kita ada banyak sangat novel thriller yang best-best. Contohnya daripada Sunan, kalau novel seram. Sekarang novel Melayu tengah makin banyaklah pengeluaran buku-buku seram daripada buku prima. Kalau ada yang terbitkan sendiri, Ismi Fuad Ismail. Fun fact, Una memang minat sangat-sangat dengan buku Ismi Fuad Ismail. Nanti maybe Una akan buat video yang lain untuk terangkan lebih lanjut lagi kan. Next question. Siapa yang galakkan Una dalam membaca ni? Sebenarnya tak ada siapa, serius tak ada siapa. Keluarga Una, mak ayah, sepupu, anybody yang dekat dengan Una, yang ada talian kekeluargaan dengan Una, family jauh ke dekat kan, diorang macam tak baca sangat. So macam pelik tau, dari mana Una dapat minat membaca ni. Tapi Alhamdulillah dari memang Allah nak bagi kan. Setiap kali Una beli buku, mak mesti macam cakap, tak payahlah beli banyak sangat, nanti bukannya ada orang nak baca pun kan, Una seorang je baca. So macam kadang-kadang benda tu nampak macam merugikan tau bagi diorang. Tapi bagi kita yang book lovers ni, memang kita sanggup habiskan duit kan untuk beli buku yang kita suka kan. Especially memang kita ni minat sangat membaca. Una, nanti Una akan cerita panjang lagi tentang, you know, Una akan buat bookish fact about me. Dan dalam video tu Una akan terangkan lebih lagi. Fakta ke-6, Una adalah seorang penulis. Tapi Una tulis cerpen lah. Novel Una macam still in progress. Dia siap tau, dia dah siap. Dia sebenarnya publisher di Malaysia ni, lain publisher dia, lain gaya penulisan dia. Kalau macam Una, untuk penerbit yang Una nak hantar ni, dia macam dia nak yang novel ala-ala fiksi. Kalau nak tahu nanti, fiksi dia memang lain dengan buku prima, dengan PTS, DDP dan Una tulis tu macam ni. Next thing is, Una sebenarnya seorang yang sangat
sangat sangat sangat sensitif. Thriller macam The Maze Runner ada apa-apa yang sedih tu nak guna touching. Una benci. Una tak suka spot. The last thing is Una sebenarnya seorang yang sangat 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 pemalu. Start sekolah menengah, Una pendiam sangat. Sampai orang cakap Una sombong macam tu. Tapi start form 4, form 5 masuk PKM banyak kawan dengan orang Cina. Tapi sebenarnya orang yang betul-betul kenal Una, Una memang banyak sangat juga. Banyak sangat, sikit yang cakap, sikit komen yang cakap macam even roommate Una pun cakap Una popeh kan. So, why not kita gunakan bakat ni untuk kita share minat kita dengan orang lain kan? Nanti Una akan upload lagi videos. Oh ya, yeah. Check videos Una yang first kali tu Una ada buat promo pasal lebuh raya tu kan. Leave your comment at the comment section below. Subscribe untuk kita sama-sama berkongsi pendapat tentang novel Melayu. Una share apa yang Una share book recommendation untuk korang. Una share apa yang bestnya pasal buku Melayu ni yang dia boleh sampai setanding dengan buku English. Dan korang pun share pendapat korang kat bawah. Dan rasa itu je. Bye! I'm in my 14 carats. I'm 14 carats. Jadi sebenarnya Una sebenarnya filem dekat telefon. Tadi ada orang telefon sebab sesetapkan. Ada bunyi-bunyi yang pendek kat belakang tu. Ada bunyi. Masuk PLKN banyak kawan dengan orang Cina. Masuk PLKN banyak kawan dengan orang Cina. Masuk PLKN banyak kawan dengan orang Cina.